Hai, kembali lagi di channel Festinal Studio Febri House, segmen misteri. Ada updatean terbaru loh. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. For anybody who thinks that they want to try heroin, this is how you're going to eventually end up. Put your mom next to your bedside, crying. And signing that. And having your limbs die. And then we have to watch and let you go. This is Kristen. She's 26. So if you're thinking about trying it, don't. Wanita dalam foto adalah Clara Hitler, ibu dari seorang anak yang bernama Adolf. Clara Hitler lahir 12 Agustus 1860, meninggal 21 Desember 1907. Pada umur 47 tahun karena kanker payudara, dia merupakan ibu dari politikus Jerman sekaligus pemimpin Partai Nazi Adolf Hitler. Dia memiliki 6 orang anak, 2 diantara meninggal saat bayi karena penyakit difteria. Adolf Hitler sendiri merupakan anak yang ke-6 dari Clara. Manusia memang menjadi teror bagi gajah. Kendati demikian, saat dalam keadaan sulit, gajah tahu satu-satunya yang bisa menolong mereka adalah manusia. Seperti dimuat dalam Inside Edition, seekor gajah mendatangi seorang dokter hewan untuk meminta pertolongan pertama setelah kepalanya tertembak oleh seorang pemburu. Satu manusia berbuat ulah, manusia lain memperbaikinya, dan gajah pun tahu tentang itu. Adilang, remaja asal Manado yang terombang-ambing di lautan selama 49 hari hingga ke Jepang, mengaku bertahan hidup dengan memakan ikan, dan saat persediaan air tawar habis dia menyiasati dengan merendam bajunya yang kemudian dihisap-hisap. Dikutip dari BBC, remaja itu diketahui bernama Aldi Nove Adilang. Ia tengah berada di dalam raket 125 km atau 777 mil. Di lepas pantai Indonesia ketika angin kencang menyebabkan tambatannya patah, lalu membuat pemuda 19 tahun itu terkatung-katung di lautan. Beruntung pada tanggal 31 Agustus 2018, pukul 9.45 setempat, Adilang diselamatkan oleh kapal kargo Panama MV Arpeglo. Semasa hidupnya, ternyata Hitler memiliki seorang dokter pribadi, seorang Yahudi. Kendati demikian, Hitler menjamin keselamatannya dan digelari Nobel Jew atau orang Yahudi mulia. Thea Morell namanya. Sekian lama Thea Morell menjadi dokter pribadinya Hitler. Dan menurut catatan biografi, sebenarnya Thea Morell sejatinya adalah dokter hewan.
Kalau begitu, ia dapat menyakitkan orang sekitarnya jika dia bisa mengobati orang-orang yang dibuktikan dari kelihayannya dalam mengobati pasiennya. Theodoral pun menjadi terkenal hingga akhir Theodoral dipilih Hitler menjadi dokter pribadinya. Hidrofobia atau ketakutan akan air, salah satu efek dari penyakit rabies atau anjing gila. Video ini menunjukkan seorang pria yang terjangkit rabies atau penyakit anjing gila. Gejala-gejala lain yang ditunjukkan adalah pengidap akan menjadi resah dan gelisah dengan hiperaktivitas yang ekstrim, menunjukkan perilaku yang aneh, kejang otot semu dan kelumpuhan juga mungkin terjadi. Dan salah satunya lagi adalah ketakutan akan air, hidrofobia. Penyebab rabies adalah virus yang bernama radovirus pada air liur hewan yang telah terinfeksi. Hewan yang telah terinfeksi dalam menyebarkan virus dengan menggigit hewan lain atau manusia. Pada kasus yang jarang terjadi, penyakit anjing gila dapat menyebar saat air liur yang terinfeksi masuk ke dalam luka terbuka atau membran mukosa seperti mulut atau mata. Ini dapat terjadi apabila hewan yang terinfeksi mengikat luka terbuka Anda. Seorang anak laki-laki yang berusia 13 tahun yang tidak disebutkan namanya tinggal sendirian di rumah pada suatu malam oleh kedua orang tuanya. Merasa bosan, dia pergi ke halaman belakang bersama anjingnya dan mengambil beberapa foto dengan kamera ponselnya. Dia melihat ke kamar tidur orang tuanya dan mengambil seorang anak laki-laki yang berusia 13 tahun yang tidak disebutkan namanya ditinggal sendirian di rumah pada suatu malam oleh kedua orang tuanya. Merasa bosan, dia pergi ke halaman belakang bersama anjingnya dan mengambil beberapa foto dengan kamera ponselnya. Dia melihat ke kamar tidur orang tuanya dan mengambil foto ini sebelum berlari ke rumah tetangga terdekat dan memanggil polisi. Pada masa lalu, sebelum medis belum maju, sangat sering terjadi kasus orang yang terkubur hidup-hidup karena salah menduganya telah meninggal. Karenanya orang-orang berinovasi dengan menempatkan lonceng di atas makam yang terhubung dengan sautas lais dengan jenazah dan juga memberikan ventilasi kecil pada makam. Pada 1 Maret tahun 1999, sebuah suara aneh dan misterius berhasil terekam oleh alat yang bernama Autonomous Hydrophone. Suara aneh tersebut terdengar seakan seperti seseorang yang mengucapkan kata Julia. Walau begitu, tidak bisa dipastikan di mana lokasi sumber suara berasal dan NOAA mencoba meredam spekulasi liar yang beredar dengan mengatakan jika suara misterius tersebut mungkin berasal dari gunung es dalam air. Thank you.
Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.